Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di sini bersama Ibeng Channel. Sesuai janji saya kemarin, bahwasanya saya akan mentes subwoofer Merino yang berukuran 12 ini. Kebetulan di depan saya sudah ada seperangkat alat tempur. Perlu menjelaskan sedikit, di sini ada satu buah power buat channel, kemudian ada power supply untuk penyuplai daya ke power ini, kemudian satu buah subwoofer. Terus untuk suara vokalnya saya ngambil dari speaker aktif ini ya, dan menggunakan jack splitter ini ya. Jadi dia bisa connect ke speaker aktif dan ke power ini ya. Oke, kita akan tes suaranya ya, tonton terus sampai habis. Oke, kita colokin dulu power supply-nya. Untuk memutar musiknya saya menggunakan handphone. Kita nyalakan dulu speaker aktifnya. Oke, sudah nyala. Kecilin dulu ya. Biar tidak terkena copyright, maka saya akan membuka channel saya sendiri. Kebetulan di sini udah ada musik-musik yang no copyright ya. Kita akan coba satu persatu dulu. Ya sobat, volumenya tidak bisa terlalu kencang soalnya sekarang sudah malam juga ya. Mungkin untuk ekstrim bassnya nanti saya review di video selanjutnya. Ini hanya mentes sementara dari subwoofer 12 ini ya. Saya ini suaranya lumayan. Saya bermain di 4 ohm karena melihat kapasitas powernya juga gak menjamin ya, karena kalau main di 2 ohm maka power ini akan cepat panas karena dia bukan spesifikasinya ya, terkecuali kalau pakai power monoblock mungkin bisa main di 2 ohm atau 1 ohm. Thank you.
matikan dulu coba untuk suara vokalnya. Ini agak mendem ya kalau main bass aja, karena tidak ada suara vokal dan twitternya. Oke sobat, mungkin itu aja ya untuk tes subwoofer dari Merino ini. Menurut saya ini worth it ya untuk ya untuk bermusik sehari-hari di dalam kamar atau di mobil ya. Lumayan lah untuk seorang pemula gitu. Dengan harga yang ramah di dompet. Lumayan. Saya ini bagus. Oke, terima kasih sudah menonton. Silahkan di like dan di subscribe jika kalian suka video ini. Nantikan kelanjutannya, saya akan mentes untuk extreme bassnya ya, biar terdengar jelas suara bassnya seperti apa. Mungkin di siang hari saya akan membuat videonya. Saya Iben Channel, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.